Ya, misal sore hari menjelang malam di Arab Saudi, masyarakat kerap kali melakukan aktivitas mereka di luar ruangan. Begitu pula yang terjadi di kota Jeddah. Di kota ini biasanya masyarakat melakukan aktivitas luar ruangan setelah dengan menikmati senja. Sore hari menjelang malam di Arab Saudi, masyarakat kerap kali melakukan aktivitas mereka di luar ruangan. Begitu pula yang terjadi di kota Jeddah. Di kota ini biasanya masyarakat melakukan aktivitas luar ruangan mereka dengan menikmati senja. Lokasi paling tepat membuktikan hal itu berada di wilayah tepian pantai di sepanjang Kornis Selatan dan Pantai Jeddah Waterfront. Lokasi ini dihiasi taman-taman dan plaza yang hijau, dipenuhi pohon-pohonan, jalan setapak yang rapi. Di lokasi ini banyak warga memulai aktivitas luar ruangan mereka, ada yang berolahraga, ataupun duduk menggelar tikar bersama keluarga dan berfoto menikmati senja di kawasan pinggir pantai Kota Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah ada di Kota Jeddah. Di sini pun banyak seluruh masyarakat itu menikmati menjelang malam di suasana yang di sini lumayan sejuk, tidak terlalu panas, jadi cocok bagi jamaah haji dari Jeddah Arab Saudi. Rangga Saputra melaporkan.